yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Senin 28 Maret 2022. Bersama Isya dari Salatiga. Bersama Fania dari Salatiga. Bersama saya Aleta dari Salatiga. Diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Bapak Ibu, Saudara Saudari, para pencinta sabda yang dikasihi dan sama-sama mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pengalaman hidup kita sehari-hari, dapat kita lihat perbedaan antara percaya dan mempercayakan diri kita kepada orang lain. Kita begitu gampang mengatakan dan mengakui bahwa kita percaya akan sesuatu atau seseorang, tetapi kita butuh perjuangan dan usaha keras untuk mempercayakan diri kita kepada mereka. Misalnya saja, ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa memotong rambut, maka kita akan gampang percaya bahwa dia memang bisa memotong rambut. Tetapi ketika kita diminta supaya rambut kita dipotong, maka kita akan sulit mempercayakan diri kita kepada mereka. Punya pengalaman kerja di Korea, pantas saja jadi lebih bijaksana. Saat Yesus kembali ke Galilea, mujizat kedua dibuat di sana. Dalam Injil pada hari ini, kita mendengarkan kisah seorang pegawai istana datang kepada Yesus memohon supaya Yesus pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, bahkan hampir mati. Dia berharap Yesus mau datang ke rumahnya sebelum anaknya mati. Tetapi Yesus tidak pergi untuk menyembuhkan anak itu. Yesus hanya meminta pegawai istana itu pulang dengan berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan hidupnya dan juga anaknya kepada Yesus. Kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan sikap taat dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tak pernah lagi melayani kursus karena pandemi, usaha meredup. Pegawai istana mohon pada Yesus. Kata Yesus, "Pergilah, anakmu hidup." Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa menghayati iman kita bukan hanya sekedar percaya dalam pengakuan kata saja, tetapi juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bentuk mempercayakan hidup kita pada Tuhan dapat kita lakukan dan hayati lewat sikap taat, setia mencari dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup dan mengandalkannya dalam setiap pengalaman hidup kita, termasuk di dalamnya situasi yang terburuk sekalipun. Semua memang membutuhkan biaya apabila ingin usahanya tumbuh. Pegawai istana sungguh percaya, akhirnya anaknya menjadi sembuh. Semoga dengan bantuan rahmat Tuhan, kita senantiasa dimampukan untuk setia pada iman kita dan berani mempercayakan setiap langkah hidup kita hanya kepada kuasa Tuhan saja. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos
et maniat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat menyadari arti pentingnya sebuah iman. Salam serujat. Berkah dalam. Terima kasih. Dan.